Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halu? Alhamdulillah, ana bil khair wa afiyah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar Al-Islam. Materinya tentang Asma'ul Husna. Apa sih Asma'ul Husna? Asma'ul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Di dalam Al-Quran, Asma'ul Husna ada 99. Tapi di kelas 4 kita belajar 10 saja. Disimak ya. Yang pertama adalah Al-Haq. Al-Haq artinya yang maha benar. Allah adalah zat yang maha benar. Semua yang berasal darinya adalah benar, sedangkan yang berasal dari selain Allah adalah batil. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus selalu berlaku benar, berkata benar, dan menegakkan kebenaran. Karena kebenaran itu harus kita perjuangkan dan dipertahankan. Kalian semua jangan takut untuk membela kebenaran, karena kita tergantung kepada Al-Haq yang maha benar. Janganlah kalian berbohong dan membela kebatilan. Ingatlah, akan azab Allah yang maha benar. Yang kedua adalah Al-Wakil. Al-Wakil artinya yang maha memelihara. Allah adalah zat yang maha memelihara, memelihara seluruh makhluknya. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu khawatir tidak akan terpelihara, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Wakil yang maha memelihara. Dalam hal ini, kita sebagai hambanya bukan berarti hanya terpangkau pada tangan saja untuk mengharap dari Allah. Kita juga harus berusaha dan bersungguh-sungguh serta berdoa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setelah berusaha dan berdoa, barulah kita menyerahkan hasilnya kepada Allah semata. Yang ketiga adalah Al-Qawiyu, yang artinya yang maha kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lelah, tidak pernah lemah, Dia yang maha kuat. Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada yang dapat menandinginya. Dia tidak pernah memerlukan pertolongan dari siapapun. Sebagai seorang hamba Allah yang beriman, maka kita harus menjadi orang yang kuat, baik kuat fisiknya, kuat akalnya, dan lain sebagainya. Karena Allah lebih menyukai hambanya yang kuat daripada yang lemah. Yang keempat adalah Al-Matin. Al-Matin artinya yang maha kokoh. Allah yang maha kokoh, segala kehendaknya pasti tercapai. Apabila Dia berkehendak memberi sesuatu kepada hambanya, maka tidak ada satupun yang berhak menghalanginya. Dan begitu juga sebaliknya, apabila Dia mencegah sesuatu kepada hambanya, maka tidak ada satupun yang dapat memberinya. Untuk itu, anak-anakku semua, kita jangan khawatir terhadap rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Karena kalau Allah SWT sudah memberi, tidak ada satu orang pun yang dapat mencegahnya. Walaupun dengan berbagai cara, tetapi kalau sesuatu itu bukan rezeki kita, maka tidak ada satu orang pun yang dapat memberinya. Semua itu atas kehendak Allah SWT. Yang kelima adalah Al-Wali. Al-Waliyu artinya yang maha melindungi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi hamba-hambanya yang beriman. Maka selalu memohonlah perlindungan kepada Allah ya. Jangan meminta perlindungan kepada selain Allah, karena itu sama aja dengan kita musyrik atau menyembah selain Allah. Boleh kita meminta perlindungan kepada yang berwajib, polisi ataupun TNI, tetapi jangan lupa untuk memohon perlindungan dari Allah terlebih dahulu. Nah, sebagai seorang mukmin, kita juga seharusnya bisa melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang-orang yang membutuhkan, apalagi orang yang dalam keadaan lemah dan harus membutuhkan perlindungan. Karena insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan
dari orang tersebut atau dari orang lain atau melalui perantara yang lainnya untuk melindungi kita selama hidup di dunia maupun di akhirat. Yang keenam adalah Al-Hamid. Al-Hamid artinya yang maha terpuji. Allah adalah zat yang paling berhak untuk dipuji karena Allah lah yang menciptakan makhluk dan alam semesta. Dan juga Allah lah yang memberi rezeki dan kenikmatan lahir maupun batin, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketujuh adalah Al-Muhsi. Al-Muhsiun artinya yang maha menghitung. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menghitung akan memperhitungkan segala amal perbuatan kita. Untuk itu, hitunglah semua amal perbuatan kita sebelum dihitung di akhirat kelak. Ingat, berhati-hatilah pada setiap perkataan maupun perbuatan kita. Walaupun hanya kecil, tapi kita tetap harus menjaga lisan kita. Karena itu mempengaruhi amal baik kita dan juga amal buruk kita. Yang kedelapan adalah Al-Mubdi'u. Al-Mubdi'u artinya yang maha memulai. Allah subhanahu wa ta'ala yang memulai semuanya. Dia yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya. Allah juga dapat menghidupkan kembali apa-apa yang telah diciptakan apabila sudah tiada. Memulai menciptakan itu lebih sulit daripada memperbaiki atau membuat lagi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sang maha pencipta menciptakan hal yang baru adalah hal yang paling mudah. Apabila bila membuat kembali tentunya lebih mudah lagi. Yang kesembilan adalah Al-Mu'id. Al-Mu'id artinya yang maha mengembalikan. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengembalikan apapun yang pernah ada atau yang dia ciptakan. Orang-orang kafir pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana bisa yang sudah mati akan hidup kembali? Karena apa? Karena orang-orang kafir menganggap orang yang sudah mati itu akan menjadi tanah dan tidak mungkin hidup kembali. Karena mereka tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Padahal kehidupan yang kekal dan abadi itu adalah kehidupan setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan di akhirat. Manusia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat atau menciptakan sesuatu. Manusia juga diberi kemampuan oleh Allah untuk memperbaiki atau mengembalikan benda ciptaannya yang sudah rusak menjadi baik kembali. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan dan yang maha mengembalikan. Dia mampu mengembalikan segala ciptaannya walaupun itu sudah tidak berbentuk lagi. Yang ke-10 adalah Al-Muhyi, artinya yang maha menghidupkan. Anak-anak semua, pernahkah kalian melihat tanah lapang yang rumputnya menghitam di musim kemarau? Coba deh kita perhatikan ketika di musim hujan. Rumput-rumput yang sepertinya itu sudah mati dan setelah itu bisa menghijau kembali. Nah, itu adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah itu maha menghidupkan. Alhamdulillah, materinya hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.